veteran DAP Lim Kit Siang menegaskan, Pakatan Harapan termasuk DAP akan melakukan yang terbaik untuk menghormati komitmennya dalam perjanjian persefahaman yang ditandatangani bersama kerajaan. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata MOU yang ditandatangani antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan beberapa pemimpin PH pada Isnin lalu bukanlah jaminan untuk membawa Malaysia melihat satu landscape politik yang baru. Katanya, gencatan senjata politik perlu dilakukan dalam tempoh 10 hingga 18 bulan berikutnya untuk menyatukan rakyat Malaysia bagi memerangi wabak COVID-19 dengan sepenuh hati dan mengatasi ancaman pandemik itu. Lim turut berkata MOU itu bukan bermakna satu pengakhiran untuk pihak pembangkang kerana Ahli Parlimen PH akan terus bersuara untuk keadilan, kebebasan, kemajuan dan perpaduan seperti biasa. Katanya rakyat tanpa mengira etnik, agama, wilayah atau politik harus memastikan bahawa MOU itu memberi peluang bersejarah buat Malaysia untuk memulihkan ekonomi, sosial dan negara dalam era selepas pandemik. Lim juga berharap warisan, pejuang dan muda akan menyokong MOU berkenaan dan menandatangani perjanjian yang seumpama itu dengan kerajaan.